Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita sedang berada di sebuah perkampungan yang suasananya begitu adem, begitu segar, dan ini bukan area wisata. Ini sebuah desa yang berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di desa apa? Nangerang? Banyuresmi. Banyuresmi, tepatnya di desa Banyuresmi. Suasananya sangat sejuk sekali. Kebetulan ini banyak warga yang sedang memanen padi. Istilahnya dibuat ya, kalau dalam bahasa Sunda. Ada juga caranya, ada yang dipukulkan ke batu, ada juga yang langsung dipotong dari dari buahnya ya, ranggeyan, dietem kalau dalam istilah bahasa Sunda, seperti itu. Buat kalian yang punya waktu luang dan pengen menghabiskan waktu di perkampungan dengan suasana yang belum begitu ramai, karena sekali lagi ini bukan area wisata, ini tuh cocok banget. Jadi kalau kalian mau kesini dari arah Universitas Pajajaran, ada jalan naik ke atas, cari aja pokoknya Kampung Genteng lah, Desa Nangerang. Nanti di sini banyak banget suasana alam yang begitu indah, mulai dari pesawahan yang bertahap-tahap seperti di Bali. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali, cukup datang ke sini aja. Terus kalau kalian pernah lihat YouTube channelnya CNN Indonesia, National Geographic, itu pernah meliput perkampungan yang di sini memproduksi tembakau. Jadi di sini ada sebuah desa yang menghasilkan tembakau, kemudian mereka mengolahnya. Di sini juga ada sebuah perkebunan pinus dengan kopi yang khas. Sebelumnya saya sudah merekam tentang kopi itu, bisa dilihat di sini. Di sini ya. Oke, banyak banget pokoknya di sini wisata-wisata yang banyak orang belum tahu. Ya, jadi cobalah datang ke Sumedang dan mampir ke sini ya, sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.